perpustakaan. Ikutin aku yuk. Sebelum masuk ke perpustakaan, kita lepas sepatu dahulu agar tidak kotor. Setelah itu kita masuk deh. Jangan lupa isi daftar hadir ya. Sekolahku ada program kunjungan perpustakaan. Jadi setiap kelas secara bergilir berkunjung ke perpustakaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ada banyak yang bisa dilakukan di perpustakaan. Yang pertama, membaca buku. Kita dapat membaca buku mulai dari buku cerita, buku pelajaran, dan sebagainya. Yang kedua, mendengarkan dongeng. Kita bisa mendengarkan dongeng dari ibu guru, seru sekali. Yang ketiga, kita bisa meminjam buku. Jangan bosan baca buku ya teman-teman, karena dengan buku kita dapat menambah wawasan. Salam literasi.